Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Masih belajar bersama tentang Microsoft Excel. Kali ini topik pembahasannya yaitu bagaimana cara membuat agar Microsoft Excel ini bisa mengeluarkan suara gitu ya. Bisa menimbulkan suara sehingga menampilkan pesan selamat datang atau yang sejenisnya. Ya, contoh seperti ini, teman-teman. Begitu kita buka, kemudian kita klik pesan suara. Welcome to my Excel. Welcome to my Excel. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman. Langsung saja kita buat bagaimana caranya. Simak video sampai selesai. Kemudian kita close dulu semua. Kemudian kita buka. Silakan langsung praktek juga bisa, teman-teman. Pergi ke menu developer, kemudian view code. Nah, kemudian teman-teman di sini sudah masuk ke FBA Excel-nya. Teman-teman perlu melakukan insert, yaitu insert sebuah modul. Tinggal pilih insert, kemudian pilih modul. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian modul, teman-teman buat untuk prosedur baru ya. Buat seperti ini, sub. Kemudian mainkan suara. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan codingannya. application.speech.speak. Nah, di sini mau ngomong apa sih Excel-nya ini mau ngomong apa diisi di sini di bagian string sini. Jangan lupa dikasih tanda petik. Contoh seperti tadi, welcome to my Excel. Nah, kemudian apa pesan yang akan dikeluarkan? Yaitu MS Keybox. Kemudian dot MSG box, kemudian apa yang mau ditampilkan pesannya? Selamat, selamat datang di sini. Semoga harimu menyenangkan. Dan lupa tanda petiknya. Oke, teman-teman. Sudah berhasil, sudah selesai ini untuk codingan di FBI-nya. Kemudian langkah selanjutnya, jika teman-teman ingin begitu Excel dibuka kemudian muncul pesan, teman-teman bisa meletakkan perintahnya di sini itu pada bagian objeknya pilih workbook. Kemudian open-nya pilih mainkan suara. Pilih yang open. Oke, seperti ini. Kalau enggak, kita bisa juga menggunakan tombol seperti tadi ya. Kita pergi ke Excel-nya, kemudian di bagian menu developer, teman-teman pilih menu insert, kemudian pilih yang button. Nah, kemudian kita gambarkan di sini. Nah, kemudian di bagian ini teman-teman jangan lupa pilih prosedur yang telah kita buat tadi, mainkan suara. Kemudian klik OK. Kita ganti teksnya. Oke, setelah itu bisa langsung kita coba running ya. Welcome to my Excel. Nah, jadi welcome to my Excel tadi yang telah kita buat, kemudian kita berikan perintah selamat datang di sini, semoga harimu menyenangkan. Welcome to my Excel. Nah, tapi untuk codingan ini dia hanya untuk
untuk bahasa Inggris saja. Kalau untuk bahasa Indonesia, dia kurang mendukung. Tapi coba kita buat ya. Selamat datang di sini. Oke. Selamat datang di sini. Nah, seperti itu. Ya, layaknya orang bule ngomong bahasa Indonesia lah ya. Selamat datang di sini. Oke. Oke, teman-teman, seperti itu. Kita kembali ke codingannya. Jadi, kita hanya buat prosedur baru, kemudian kita masukkan application.speechpick apa yang ingin dibicarakan supaya dia ngomong apa itu perintahnya ada di tanda petik ini. Kemudian, kita akan memberikan pesan berupa pop-up tadi ya, Windows baru, yaitu MSK Box, kemudian tanda petik. Nah, apa yang mau kita kasih pesannya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat atau bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.